KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak ucapkan kepada semua yang berada di rumah. Okey, baiklah, hari ini saya, anda semua bersama saya, Cikgu Muhammad Fuad bin Tarmizi daripada Kolej Vocational Balik Pulau. Anda semua tahu dekat mana Balik Pulau? Okey, tempat yang famous dengan durian tu. Okey, jadi hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak mengenai satu topik yang bagi saya sangat menarik buat semua, tak kira lah baik pada pelajar maupun guru-guru ataupun untuk semua golongan lah. Okey, ianya adalah satu tajuk yang kita boleh kaitkan dalam kehidupan seharian kita. Apa tajuk dia? Okey, tajuknya adalah warna. Okey, baiklah, dalam episod kali ini kita akan menyentuh mengenai warna. Ya, warna ya. Okey, tetapi apa yang saya akan sentuh lebih kepada penghasilan produk, warna dalam penghasilan produk ataupun warna dalam penghasilan produk pembungkusan. Oleh itu, saya akan ceritakan terlebih dahulu objektif kita pada hari ini. Yang pertama, ianya adalah mengenai pengenalan asas warna dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua adalah warna dalam pembungkusan. Yang ketiga, psikologi warna. Yang keempat adalah penggunaan warna yang baik dan kurang baik. Kelima, istilah dalam warna. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan subtopik yang pertama, iaitu asas warna dalam kehidupan. Pada cahaya, terdapat spektrum cahaya warna pelangi, iaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Kalau sesiapa pernah menonton cerita Upin dan Ipin lah kan, ada satu adegan di mana Kak Ros cuba mengajar Upin dan Ipin kaedah untuk mengingat warna pelangi ini dengan cara yang lebih mudah. Iaitu dengan cara mengingat ayat ini. Mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Di mana huruf M adalah merah, J adalah jingga, K adalah kuning, H adalah hijau, D adalah biru, I adalah indigo, di mana U adalah ungu. Saya ulang sekali lagi ayat tersebut ya. Mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Okey, seterusnya kita dapat melihat sesuatu objek apabila cahaya tampak terkena pada sesuatu objek dan memantulkan cahaya tersebut ke dalam mata kita. Kita dapat melihat warna pada objek apabila objek tersebut menyerap semua warna kecuali warna objek tersebut. Jadi, warna cahaya yang tidak dapat diserap tersebut akan dipantul masuk ke dalam mata kita secara terus. Baiklah, saya akan kongsikan satu video dari sahabat saya yang dikenali sebagai Ajar di media sosial. Moto beliau, pembelajaran di luar buku teks. Video ini akan memaparkan bagaimana kita boleh melihat dan bagaimana kita boleh mengetahui warna sesuatu objek. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita saksikan video yang saya sediakan inilah. Macam mana kita melihat sebenarnya? Kita melihat apabila cahaya tampak memantul dari objek masuk ke mata. Dan spektrum cahaya tampak tu pula terdiri daripada warna pelangi. Mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Benda tu cara ingat warna pelangi lah. Jadi macam mana kita tengok warna biru ni? Kita tengok satu objek sebagai berwarna biru apabila objek tersebut menyerap semua cahaya lain dan memantulkan warna biru sahaja yang kemudian masuk ke mata. Warna merah adalah apabila semua cahaya diserap oleh objek kecuali warna merah. Warna putih apabila semua cahaya dipantulkan objek dan warna hitam apabila semua cahaya diserap oleh objek. Jadi itulah cara kita melihat warna pelangi. Jadi, kamu semua dah lihat kan video yang menarik tadi? Banyak input-input dan berserta animasi yang baik supaya kita semua dapat lebih faham. Dan saya yakin kamu semua lebih faham apabila melihat dan menonton video tersebut. Baiklah, kita ke subtopik yang seterusnya. Dalam subtopik ini, kita akan memfokuskan
warna dalam penghasilan sesebuah produk. Tahukah anda semua, hubungan pertama antara pengguna dan produk sewaktu dalam proses pembelian ataupun penilaian sesuatu barangan adalah dari aspek warna, kemudian barulah bentuk. Dalam masa 20 saat pandangan pertama pengguna, warna memainkan peranan sebanyak 80%. Setelah itu, barulah pelanggan menilai bentuk pula pada kadar 20%. Ini membuktikan bahawa warna adalah aspek pertama atau langkah pertama sebelum pelanggan menilai perkara-perkara yang lain. Seterusnya, saya akan memfokuskan warna pada produk, iaitu produk pembungkusan. Reka bentuk pembungkusan barang, grafik dan teks bergantung kepada kombinasi warna. Warna memberi lebih banyak kesan visual terhadap promosi barangan sekaligus meningkatkan keinginan pengguna untuk membeli. Contohnya, kita dapat lihat pada pembungkusan seperti biskut, minuman, makanan segera dan lain-lain, yang mana aspek warna meningkatkan keinginan kita untuk membeli produk tersebut. Alright, jadi saya harap semua akan lebih fokus dan bersedia untuk subtopik yang seterusnya. Kerana subtopik ini bagi saya adalah subtopik yang paling menarik dalam aspek warna lah. Dan ianya banyak membantu kita dalam kehidupan seharian kita, iaitu psikologi warna. Psikologi bermaksud mengkaji tentang tingkah laku dan minda manusia, memahami dan menerangkan tentang pemikiran, tindakan, perasaan manusia dan sebagainya. Saya telah memilih beberapa warna untuk saya terangkan kepada anda semua. Sumber yang saya dapat ini adalah daripada rujukan portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, ya. Jadi, anda semua dah bersedia untuk warna pertama kita? Warna pertama kita adalah warna merah. Ada peminat warna merah dekat sini? Baiklah, saya akan terangkan sedikit tentang psikologi warna merah. Warna merah adalah warna api, warna sinaran matahari dan warna darah kita sendiri. Warna ini memberi kesan kehangatan, kebahagiaan, keberanian, semangat, kekuatan, kegairahan dan juga merupakan tanda peringatan. Dalam psikologi, warna merah merupakan simbol bagi tenaga, tindakan, kekuatan dan kegembiraan. Tetapi, negatifnya, warna merah sering dicanangkan dengan kekerasan, kecemasan. Penggemar warna merah juga dikatakan seorang yang pendendam, tamak dan mudah tersinggung. Untuk menjaga keseimbangannya, warna merah baik jika kita padankan dengan warna yang lebih lembut seperti warna biru muda. Okey. Seterusnya, kita ke warna kita yang kedua, iaitu warna jingga. Warna jingga juga melambangkan keceriaan, kehangatan, bersemangat, penuh dengan rasa sosial dalam persahabatan dan optimis. Kelemahan warna jingga adalah suka mendesak dan tidak suka dibantah. Warna ini memiliki daya tarikan yang kuat kerana mampu merangsang pandangan mata. Warna ini sesuai dipadankan dengan warna ungu atau biru untuk memberi kesan unik dan mempunyai kelas yang tersendiri. Seterusnya, kita ke warna ketiga kita. Warna apa? Warna biru. Biru adalah warna langit dan laut. Ia memaparkan gambaran yang luas pada ruang, warna yang damai, sejuk dan dapat menenangkan fikiran kita. Umumnya, biru memberi efek menenangkan dan dipercayai warna biru mampu mengatasi insomnia, tekanan darah tinggi dan migrain. Warna biru juga dikatakan warna korporat kerana memberi kesan profesional dan kepercayaan. Selain daripada itu, warna biru juga dikatakan dapat merangsang individu untuk berkomunikasi. Berdasarkan cara pandangan ilmu psikologi,
Warna biru tua mampu merangsang pemikiran yang positif dan biru muda dapat membantu menenangkan fikiran di samping meningkatkan konsentrasi kita. Okey, jadi kita ke warna yang seterusnya. Warna seterusnya adalah warna kegemaran saya. Warna apa? Warna kuning. Warna kuning memberi kesan kegembiraan, ketenangan dan keceriaan. Memberi erti kehangatan dan rasa bahagia dan seolah-olah ingin menimbulkan hasrat untuk bermain. Dari segi psikologi, warna kuning dapat meningkatkan aktiviti fikiran dan mental. Di samping itu, warna kuning juga mampu membawa erti sinaran dan ketegasan. Namun, negatifnya, mereka juga orang yang mudah cemas, gelisah dan sering dikuasai ketakutan. Mereka terlebih dalam menghadapi orang lain yang juga sedang merasa tertekan ataupun stres. Mereka juga cenderung menjadi terlalu kritis dan menghakimi seseorang. Baiklah, kita ke warna kita yang seterusnya. Warna kita yang seterusnya ini juga adalah warna kegemaran saya, ya. Warnanya adalah warna hijau. Warna hijau membawa maksud warna identiti alam. Ia melambangkan kesegaran, kedamaian dan rekreasi mahupun santai. Mengikut pandangan psikologi warna, warna hijau sangat membantu seseorang yang berada di dalam situasi tertekan untuk menstabilkan kembali emosi dan memudahkan keterbukaan di dalam berkomunikasi. Ini kerana warna hijau mempunyai efek relax dan menenangkan. Warna hijau dikatakan memiliki nilai tersendiri kerana dapat memberi kesan kesegaran dan akan lebih cantik apabila digabungkan dengan warna coklat gelap. Kelemahan warna hijau pula adalah ia terlalu mudah mempercayai dan agak kolot bagi sesetengah orang. Warna kita yang seterusnya adalah warna putih. Salah satu kelebihan warna putih adalah kemampuannya untuk membantu mengurangi rasa takut ataupun rasa gusar seseorang. Ini kerana warna putih memberi kesan kebebasan dan keterbukaan. Malangnya, kelemahan warna putih adalah ia dapat memberi rasa sakit kepala dan mata boleh menjadi lelah atau penat sekiranya warna ini terlalu mendominasi. Dikatakan, individu yang sukakan warna putih ini adalah seorang yang boros dalam berbelanja, ya. Warna putih sebagai warna yang murni dan tidak menggunakan campuran apa pun memberi makna warna yang suci dan bersih. Baiklah, seterusnya kita ke warna yang berikutnya. Warna berikutnya adalah warna coklat. Warna coklat adalah salah satu warna yang mengandungi unsur bumi. Dominasi warna ini akan memberi kesan hangat, nyaman dan aman. Kelebihannya pula adalah warna coklat dapat menimbulkan kesan moden, canggih dan mahal kerana warnanya yang hampir dengan warna emas. Baiklah, kita ke warna yang seterusnya. Warna ini adalah antara warna kegemaran hampir semua lelaki. Iaitu warna apa? Warna hitam. Kebanyakan orang akan takut dengan warna hitam ni, ya. Ramai yang percaya warna hitam mengandungi bala, suram dan ketakutan. Walaupun begitu, warna hitam ditakrifkan sebagai warna yang misteri, independen, dramatik dan kesunyian. Warna hitam juga digolongkan dalam warna tegas, solid dan kuat. Namun, warna hitam adalah warna yang elegan dan bila dikombinasikan akan menghasilkan warna yang menarik. Baiklah, kita dah habis sentuh mengenai soal psikologi warna. Sekarang kita masuk ke subtopik yang seterusnya. Antara kelebihan penggunaan warna yang baik adalah yang pertama,
membantu proses membuat keputusan. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, meningkatkan keberkesanan dalam proses penyaluran maklumat. Yang keempat, menambah kesan realism. Yang kelima, menambah dimensi dan impak dalam persembahan. Yang keenam, memberi kesan positif secara fizikal kepada tekanan dan aliran darah kita. Yang ketujuh, mengurangkan tekanan pada mata terutamanya pada paparan di skrin komputer kita lah. Okey, selepas kita dah tahu kebaikan, ini adalah kekurangan penggunaan warna yang tidak baik lah. Yang pertama, ia akan mengganggu tumpuan ataupun perhatian terhadap mesej utama yang cuba kita sampaikan. Yang kedua, mengurangkan ataupun menjejaskan tahap kejelasan sesuatu teks yang kita persembahkan. Yang ketiga, merungsingkan pemikiran dan menyeksakan pandangan mata kita. Baiklah, untuk subtopik yang seterusnya, ianya adalah subtopik yang terakhir bagi kita. Ianya adalah mengenai konsep warna. Terdapat beberapa konsep warna yang saya akan jelaskan kepada anda semua. Yang pertama adalah konsep warna klasik. Merujuk kepada sesuatu yang ringkas, kemas, berharga dan mempunyai makna. Klasik terbahagi kepada beberapa warna. Warna klasik ialah warna gelap dan suram. Ianya sesuai untuk sesuatu yang lama. Walaupun begitu, warnanya mestilah tetap up to date tanpa mengira tahun. Antara contoh warna-warna klasik adalah warna coklat, warna bronzer, warna perak, warna hitam atau putih dan warna kelabu. Contoh penggunaan warna klasik dalam penerbitan, pembungkusan, pengiklanan dan identiti korporat saya akan sertakan di dalam slide yang saya sediakan. Kita mulakan dengan contoh yang pertama. Contoh dalam bidang penerbitan yang kita dapat lihat pada buku-buku majalah ataupun yang menyampaikan kisah-kisah berkonsepkan klasik. Kita akan dapat lihat konsep ini diterapkan. Seterusnya, kita lihat pula contoh warna klasik bagi pembungkusan. Okey, ini saya dah sertakan gambar dan imej-imej yang dapat membantu anda semua lebih faham dan lebih tahulah. Okey, seterusnya adalah dalam bidang pengiklanan ataupun advertising. Dan yang keempat adalah contoh dalam bidang korporat. Yang seterusnya adalah konsep warna festif. Dan bagi konsep ini, memandangkan kita masih dalam mood raya, saya akan berikan beberapa contoh warna festif dalam perayaan yang kita sambut saban tahun di negara kita. Kita mulakan dengan hari raya dululah, Hari Raya Aidilfitri. Warna hijau melambangkan makanan tradisi bagi Hari Raya Aidilfitri, contohnya warna ketupat. Hijau juga merupakan simbol Islamik. Hijau juga mewujudkan suasana aman dan ceria pada hari raya. Baiklah, kita ke konsep warna yang seterusnya. Konsep warna yang ini adalah lebih ceria dan lebih bersemangat, iaitu konsep warna playful. Playful ialah penuh kegembiraan ataupun kesenangan dan muncul jiwa yang bersemangat bagi warna ini. Antara contoh warna playful adalah warna kuning, jingga, biru, merah, hijau dan pink ataupun merah jambu. Contoh penggunaan warna playful dalam penerbitan, pembungkusan, pengiklanan dan identiti korporat saya telah sediakan pada slide saya. Bagi konsep warna yang seterusnya adalah warna energetik. Warna energetik adalah warna yang terang dan bertenaga. Contoh warna energetik ini adalah warna merah, oranye, kuning dan hijau.
Contoh penggunaan warna energetik dalam penerbitan, pembungkusan, pengiklanan dan identiti korporat telah saya sediakan dalam slide saya. Kita mulakan dengan contoh pembungkusan, pengiklanan, penerbitan dan identiti korporat. Yang seterusnya adalah konsep warna elegan. Ini hampir kesukaan para kaum wanita lah. Warna elegan bermaksud warna yang menunjukkan kemewahan dan bergaya. Menunjukkan warna yang misteri dan kreatif. Warna-warna yang menunjukkan seseorang yang sensitif, warna-warna yang sering digunakan untuk menampakkan lambang ataupun kesetiaan, warna-warna yang memberikan ketenangan, itu adalah contoh-contoh warna elegan. Di sini saya sertakan juga di dalam slide saya contoh-contoh warna elegan. Contoh-contoh warna elegan adalah yang pertama adalah warna gold ataupun warna emas. Kedua adalah warna purple ataupun ungu. Ketiga adalah silver ataupun warna perak, warna coklat, warna maroon dan mana-mana warna yang gelap seperti biru, biru gelap, hijau gelap dan merah gelap. Contoh penggunaan warna elegan dalam penerbitan, pembungkusan, pengiklanan dan identiti korporat telah saya sediakan di dalam slide saya. Kita mulakan dengan contoh dalam bidang pembungkusan, pengiklanan, penerbitan dan identiti korporat. Yang seterusnya adalah konsep warna sensual. Warna sensual adalah warna yang mempunyai rangsangan respon fizik tanpa ada erti. Warna sensual juga adalah warna stimulus dari luar yang mengaktifkan sel saraf. Warna ini mempunyai visual sensation dan memiliki dua pandangan teori. Antara warna-warna sensual adalah warna merah, warna ungu, warna jingga, warna merah jambu dan warna biru. Contoh penggunaan warna sensual dalam penerbitan, pembungkusan, pengiklanan dan identiti korporat telah saya sediakan di dalam slide saya. Kita mulakan dengan contoh dalam bidang pembungkusan, pengiklanan, penerbitan dan identiti korporat. Oleh itu, telah tamatlah sesi pembelajaran kita dalam konsep warna. Jadi sebelum habis tu saya ingin menanyakan beberapa soalan yang boleh kita buat sebagai revision ataupun ulang kaji. Yang pertama soalan saya, nyatakan 6 konsep warna yang telah anda pelajari. Soalan kedua, huraikan psikologi warna biru. Yang ketiga, senaraikan 3 warna sejuk dan 3 warna panas. Okey, jadi itu saja 3 soalan yang saya sertakan. Sekian dari saya. Saya harap anda semua telah memahami pelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan ilmu dan pengetahuan ini dapat menjadikan anda seorang pereka grafik yang lebih baik dan cemerlang. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.